Hai semuanya, balik lagi ke YouTube channel aku. Seperti biasa, aku bakalan ikutin workout yang ada di YouTube. Dan kali ini, workoutnya super super intense banget. Karena memang aku udah pernah nyobain workout ini beberapa kali dan cukup berasa banget. Kalian bisa lihat nanti aku gimana mukanya aku ngikutin workout ini, seberapa ngos-ngosannya. Ini dari channelnya Les Mills. Dan aku ikutin salah satu video yang cukup banyak viewernya dan ini memang cukup intens. Jadi judulnya itu Workout Like Nina, ini Les Mills Grip Cardio. Dan yang pastinya aku bakalan share beberapa poin di akhir video. Aku bakalan buat menit keberapa aku kasih review untuk workout ini. Dan seperti biasa aku bakalan aktifin jamnya dan kita lihat workoutnya nanti ya, berapa kalori yang aku bakar. Dan langsung aja kita mulai workoutnya. Thank you.
Bisa dilihat. Ini aku sampai yang basah banget. Banget dibandingin beberapa HIIT cardio workout yang udah aku buat sebelumnya. Bisa dilihat ini bener-bener yang lebih berkeringat. 30 menit kardio. Dan itu tadi kalori burn-nya itu di 180-an dan ini masih tetap lanjut karena memang heart rate-nya itu kan masih yang bener-bener high banget ya. Jadi burning kalorinya juga masih tetap berlanjut. Makanya HIIT cardio bener-bener bagus banget untuk kalian yang pengen ngebakar kalori lebih banyak, karena dia nggak cuman kita bakar kalorinya itu nggak cuman sewaktu kita ngelakuin workoutnya, tapi itu masih continue sesudah kita melakukan workoutnya. So 30 menit cardio di sini aku 180-an dan heart rate-nya itu berasa banget. Review beberapa poin. Yang pertama, ini workoutnya enjoyable nggak? Jawabannya iya, karena seperti biasa ada musiknya, ada timernya, ada instruksinya, jadi kita benar-benar ngikutin workout ini. Ini benar-benar yang workout enjoyable banget untuk diikutin. Dan untuk instruksinya, waktunya, nama gerakannya, si trainernya langsung nyampein. Selanjutnya kita gerakan seperti ini, terus dijelasin movementnya seperti ini gitu. Jadi ini benar-benar clear banget. Yang berikutnya intensitasnya, capek nggak, ngos-ngosan nggak? Jawabannya yes. Kalau kalian ikutin atau lihat video aku, kalian boleh balikin sebelumnya dan lihat gimana aku ngikutin workout ini. Dan beberapa kali aku harus rest. Jadi videonya tetap continue workout. Aku benar-benar ambil nafas, rest dulu karena aku benar-benar nggak sanggup dan aku udah ngos-ngosan. Dan sampai itu yang kayak ada ketusuk yang gitu loh, sampai yang nggak cuma sekedar ngos-ngosan, tapi di atas ngos-ngosan yang super, yang sampai kita itu nafas itu bener-bener yang kayak udah pokoknya berat banget gitu deh, pokoknya bener-bener yang super intens banget. Aku sampai harus ambil rest dan istirahat dulu, kasih recover dulu ke badan aku, baru lanjut lagi workoutnya. Jadi bisa dibilang selama aku ikutin workout ini, aku cuma ikutin mereka itu 70-80%. Biasa kan ada satu full workout 15 menit, 30 menit kayak kemarin dari Amy Wong, itu 30 menit aku ikutin semuanya, restnya, workoutnya, bener-bener sama kayak di video, ikutin aja, follow instruksinya dia gitu. Sementara ini ada beberapa kali aku yang harus rest, tarik napas, terus lanjut lagi, bener-bener ngos-ngosan dulu, tarik napas, bener-bener yang ngikutin lah, listen to your body, karena kita nggak harus memaksakan atau ego banget pengen yang aku harus bisa ngikutin workoutnya ini gitu, sementara tubuh kita belum sanggup. Jadi aku benar-benar yang suggest atau benar-benar sarankan selalu dengerin tubuh. Kalau memang nggak sanggup nggak usah gitu. Dan aku melakukan hal yang sama di workout ini, jadi bisa dibilang aku ikutinnya itu 70-80%. Dan poin selanjutnya itu level atau tingkat kesulitannya. Aku bakalan bilang ini tingkat kesulitannya tinggi, intensif banget. Jadi kalian bisa lihat berapa kali harus lompat-lompat, karena memang banyak workout atau gerakannya ini banyak yang melompat, bahkan melompat tinggi. Dan itu bener-bener yang sampai 3-4 menit gitu loh, bener-bener non-stop. Ada sih restnya 1 menit atau beberapa detik, 30 detik kayak gitu, terus lanjut lagi ke gerakan berikutnya. Tapi untuk restnya ini bisa dibilang minim, dan workout time-nya itu cukup panjang. 3-4 menit itu bener-bener continue, dan restnya cuma 30 atau 1 menit kayak gitu. Jadi bener-bener yang long workout, rest minimal. Dan itu buat kita bener-bener yang berat, intens, super apa ya, ngos-ngosan banget. Kalau kalian adalah orang yang suka dengan intensitas yang cukup tinggi, pengen dapat tantangan yang lebih, karena mungkin workout yang kalian ikutin, kardio yang kalian ikutin udah yang okay, aku udah bisa ikutin, rasanya nggak challenge lagi, nggak ada tantangan lagi, aku pengen lebih dapat tantangan, kalian bener-bener boleh cobain kardio ini. Bener-bener recommended banget buat kalian yang suka high intensity. Dan aku cukup ngos-ngosan super banget ngikutin workout ini. So itu dia tips atau review yang bisa aku share buat kalian setelah ngikutin workout ini. Kalau misalnya kalian ada poin yang pengen aku sampaikan, atau ada workout yang pengen aku cobain dan aku kasih review tentang workout tersebut, kalian silakan komen di bawah. Dan sorry banget kalau misalnya Amanda
ada di bawah dia, di sebelah aku di sini, jadi dia ikutan ngobrol. Kalau kalian suka video ini, kalian monggo boleh di-share, boleh di-like, boleh di-subscribe. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi referensi kalian buat ngikutin workout-workout yang ada di YouTube. Dan thank you for watching, sampai ketemu di video yang akan datang.